Sobat Alpala, tsunami terjadi di wilayah Tonga yang merupakan salah satu negara yang berada di bawah gugusan kepulauan di Samudra Pasifik di dalam sirkum Oceania yang juga bertetangga dengan negara Samoa, negara Fiji, negara New Zealand. Sebagaimana dikutip dari New Zealand Harvest, tsunami itu dipicu oleh letusan gunung berapi yang berada di bawah laut, yaitu Gunung Hunga Harapai, yang menimbulkan abu vulkanik hingga 17 km ke utara. Kepolisian dan otoritas di Tonga sudah berusaha mengamankan warganya. Efek yang ditimbulkan dari tsunami akibat aktivitas vulkanologi dari bawah laut tersebut. Efek dari tsunami dirasakan hingga ke California, Amerika Serikat, dan juga beberapa negara lainnya. Demikian, mari kita saksikan bagaimana letusan Gunung Tongahunga dan juga tsunami yang dirasakan oleh warga negara Tonga. Bisa kita saksikan Sobat Alpala ya, kepulan dari abu vulkanik Gunung Tongahunga. Gunung Tongahunga sudah meletus di Pasifik sehingga dampaknya terasa hingga beberapa negara di kawasan Pasifik. Pulau Fiji yang berada di dekat Samoa sudah mengeluarkan peringatan publik supaya orang yang tinggal di daerah pesisir pindah ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, penampakan tsunami ini begitu dahsyat sehingga semua warga yang ada di negara Tonga saat ini harus berada di tempat yang lebih aman. Karena gunung berapi yang berada pada 30 km tenggara pulau Vanuatu di Tonga masih terus mengeluarkan asap tebal. Bisa kita perhatikan, selain di California, di Oregon, negara bagian Amerika Serikat pun terdampak banjir ringan akibat dari arus samudra yang terhantar akibat tingginya muka air pada tsunami Tonga.